Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syadu la ilaha illallah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da amma ba'an. Pemirsa Jajah Afis Indonesia, hari ini saya ingin mengajak Anda berkunjung di pesantren Imam An-Nawawi, Rantau Perapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang berada persis di depan Masjid Imam An-Nawawi, dan sebentar lagi kita akan bertemu sebagaimana biasa. Kita akan ketemu dengan santri hebat penghafal Quran, dengan teman-temannya, dengan orang tua, dan dengan guru-guru hebat yang berkontribusi membangun semangat spirit belajar dan menghafal Al-Quran. Pesantren Imam An-Nawawi ini ya adalah sebuah pesantren yang mengajarkan sama seperti apa yang diajarkan oleh pesantren lain, tetapi ada yang menjadi kekhasan mereka di sekolah ini. Di sela-sela belajar pelajaran-pelajaran umum, pelajaran-pelajaran agama, mereka juga menjadikan menghafal Al-Quran sebagai program unggulan. Sehingga Anda jangan heran kalau pesantren Imam An-Nawawi ini banyak sekali menghasilkan para penghafal Quran. Untuk itu, Anda pastikan jangan kemana-mana, ikuti dialog kami, ikuti program ini agar bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Hanif Collection yang telah memberikan dukungan kepada kami hingga terselenggaranya Jejak Hafiz Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam dan ikuti perjalanan ini dan tetap setia di Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, sekarang kita telah ketemu duduk bareng dengan Muhammad Yusro, seorang anak hebat penghafal Quran di pesantren Imam An-Nawawi, Rantau Perapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Langsung saja kita sapa Bang Yusro. Assalamualaikum Bang Yusro. Waalaikumsalam Buya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Buya. Masya Allah. Sekarang kelas berapa Bang? Kelas 9 Buya. Kelas 9 ya. Kelas 9. Gimana situasi belajar di sini? Kira-kira Bang Yusro senang gak belajar di pesantren? Alhamdulillah belajar di sini menyenangkan Buya. Menyenangkan? Kenapa bisa kok senang belajar di pesantren? Karena bisa bertemu kawan-kawan Buya, ustadznya. Kawan-kawan yang baik tentunya ya, ustadznya juga ramah-ramah. Masya Allah. Bang Yusro sekarang umurnya berapa? Umurnya 14 tahun ya. 14 tahun ya. Kalau di rumah anak nomor berapa? Anak nomor pertama Buya. Anak nomor satu pertama. Dari berapa saudara? Dari dua saudara Buya. Berarti adik atau? Adik. Adik ya, adik perempuan atau laki-laki? Adik laki-laki. Ya. Adik laki-laki, berarti anak ayah bunda di rumah dua-dua laki-laki. Dua-dua laki-laki. Masya Allah. Kalau aktivitas ayah sama bunda apa di rumah? Aktivitas ayah bekerja bu ya. Kerja. Kerja. Kalau mama mengajar. Mama mengajar, guru berarti. Masya Allah. Bang Yusro, masuk kemari dipaksa orang tua atau mau masuk sendiri? Motivasi sendiri? Keinginan sendiri, Bu. Keinginan sendiri. Kenapa pilih pesantren untuk belajar? Karena memang mau menghafal Al-Quran, Bu. Memang mau menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Tapi menghafal Quran itu kan berat. Ya, 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 namanya mau menggapai yang besar harus berat, Bu. Pengorbanan.
Masya Allah, karena mau mencapai yang besar itu ya harus sabar dengan sesuatu yang berat, yang rumit gitu ya. Tapi Bang Yusro kan anak yang seumur ini ya, yang kelas sekarang kelas 9 ya. Ya. Buya mau tanya motivasi lebih dalam. Tidak banyak sih anak-anak yang umur berapa tahun tadi? Umur 14 tahun. 14 ya. Tahun. Kemudian di kelas 9 itu enggak banyak yang mau belajar di pesantren apalagi menghafal Quran. Kenapa Bang Yusro mau menghafal Quran? Karena Buya, saya mau menjadikan kampung saya seperti Thaif, Buya. Kampung Thaif. Kenapa tuh Kampung Thaif? Kampung Thaif kan Buya, di situ yang awalnya menolak ajaran Islam. Akan tetapi sekarang dari situlah lahirnya generasi-generasi Islam. Jadi kampung saya ingin saya buat dari situlah lahir generasi-generasi Islam. Jadi mulai sekarang harus belajar dulu. Ya, harus belajar dulu. Kalau orang tua gimana dukungannya? Alhamdulillah kalau orang tua mendukung Buya. Seperti apa? Bang Yusro didukung oleh orang tua? Ya, kata apa orang tua, kau harapan pertama, jadi jangan malu-malu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Bang Yusro, sekarang menghafal Quran, belajar di pesantren Imam An-Nawawi juga menghafal Quran. Sudah berapa juz sekarang? Alhamdulillah, sudah khatam 30 juz, Buya. Berapa lama itu khatam 30 juz? 21 bulan. 21 bulan, berarti tidak sampai setahun ya? Setahun 9 bulan. Tidak sampai 3 tahun maksud ya, Buya? Tidak, tidak sampai. 2 tahun, nggak sampai 2 tahun nggak berarti? Nggak sampai 2 tahun. Masya Allah, siapa yang menjadi guru tasmi yang membimbing Bang Yusro hingga hafal 30 juz? Ustaz Jeffrey Shawkani. Ustaz Jeffrey Shawkani. Bagaimana Ustaz Jeffrey mengajarkan Bang Yusro? Alhamdulillah, Ustaz Jeffrey mengajarkan saya dengan baik, Buya. Dia rela menghabiskan waktunya demi menasmikan saya, membimbing saya dengan baik, Buya. Hampir setiap hari, bahkan setiap hari, Buya. Dia rela menghabiskan waktunya demi melihat setoran anak, memperbaiki tajwid anak. Itulah pengorbanan. Berarti di dalam menghafal Quran itu tidak saja menghafal dalam pengertian Bang Yusro, tasmi, setoran, tapi juga dibimbing oleh Ustadz Jeffrey untuk tahsinnya ya. Tahsinnya. Itu kalau satu hari berapa kali halaqoh dengan Ustadz Jeffrey? Satu hari 4 kali. 4 kali ya. Jadi setelah selesai 30 juz ini dalam waktu tadi 21 bulan, sekarang program apa ini? Udah selesai ini 30 juz, apakah sedang persiapan ujian atau apa kegiatan yang murojaah. Sedang murojaah? Kenapa harus murojaah? Karena al-hibzu wal murojaah, karena hafalan itu adalah yang diulang-ulang. Hafalan itu harus dijaga dengan mengulang-ulangnya. Ya. Ya. Sudah berapa juz sekarang Bang Yusro murojaahnya? Murojaahnya sekitar 8 juz ya. Sekitar 8 juz ya. Itu untuk dalam rangka memutkinkan hafalan gitu ya. Kalau targetnya berapa lama selesai murojaah semua? Targetnya ya insyaallah 15 juz ya. Enggak, maksud Buya, berapa lama target ya yang ditargetkan untuk menyelesaikan murojaah 30 juz itu? Oh, satu tahun ya. Satu tahun berarti persis saat Bang Yusro tamat dari Madrasah Sanawiyah Pesantren Imam Nawawi ini, murojaah pun selesai. Murojaah juga selesai. Masya Allah. Kalau Bang Yusro belajar di pesantren menghafal Quran, apa yang dirasakan? Kalau dirasakan sih Buya, ya enak alhamdulillah. Ya enggak ada sih duka-dukanya Buya. Ya namanya kehukuman ya wajar. Enggak ada. Enggak ada dukanya. Semua enak. Semua enak. Masya Allah. Kalau dalam menghafal Quran apa yang diperoleh? Apa yang diperoleh? Ya kebaikan Buya, pahala. Yakin Buya, karena kan itu firman-Nya Allah Ta'ala. Ya jadi kita sebagai hamba ya wajar lah menghafal Quran ini. Kemudian setelah menghafal apa yang kita rasakan? Bahagia gitu Buya. Bahagia. Menghafal perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bang Yusro, ada tuh ya, Buya sering juga kunjungan-kunjungan ke beberapa pesantren tahfiz Quran, ketemu dengan anak-anak hafiz gitu ya. Ada di antara mereka yang mengalami masa futur ya, masa jenuh. Bang Yusro merasakan juga enggak? Oh, pernah Buya. Itu di saat Buya nenek meninggal Buya. Masya Allah.
Jadi gimana tuh perasaan jenuh atau futur itu? Perasaan gini Buya, sebetulnya saya menghafal 30 juz supaya dilihat nenek itu Buya. Akan tetapi Allah berkata lain Buya, di saat perjalanan saya menuju 30 juz, Allah mencabut nyawa nenek saya. Meninggal jadi disitu, nenek? Ya, meninggal. Jadi disitulah rasa apa futur Buya. Ya rasanya macam ingin banget mau menghafal itu ya, yang ingatnya, yang niatnya awal supaya dilihat nenek, tiba-tiba dia dipertemukan itu. Siapa yang membangkitkan kembali semangat Bang Yusro menghafal Quran? Ya alhamdulillah ustaz-ustaznya ya. Ustaz-ustaz, termasuk Ustaz Jeffrey tadi Ustaz yang disebutkan Jeffrey tadi. Bang Yusro, tadi Buya telah sampaikan, anak yang seusia ini tidak mudah ya menjadikan pesantren pilihan, apalagi di dalamnya menghafal Quran. Di luar sana masih banyak tuh teman-teman yang mereka tidak memanfaatkan waktu mereka untuk belajar agama dan menghafal Quran. Kalau bagaimana pandangan Bang Yusuf tentang anak-anak yang tidak memanfaatkan waktu dengan belajar dengan bagus? Pandangannya sih ya namanya aja sudah zaman Boya. Oh gitu ya, ya. Sudah zaman sudah semakin rusak gitu ya. Ya untuk kawan-kawan yang di rumah, ingat bahwasanya dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah kampung abadi. Baik, baik. Bang Isra, kalau anak pesantren sebagaimana yang kita ketahui itu kan mondok ya. Mondok di pesantren. Jarang dong ketemu sama ayah bundanya? Jarang. Kapan saja waktu ayah bunda biasanya berkunjung melihat Bang Yusro? Kalau kelas 1, kelas 2 jarang, tapi akhir-akhir kelas 3 ini agak sering. Kenapa? Karena SMA-nya mau jauh gitu ya. Oh gitu. Kalau ayah bunda kunjungan ketemu sama Bang Yusro, biasanya mereka pesankan apa? Pesankan ya jangan bandal ya. Apa rajin gitu ya. Lalu ingat apa kata orang tua, kau adalah harapan pertama kata orang tua Buya. Harapan pertama itu makanya harus benar-benar ya, harus ya, benar-benar harus benar-benar belajar. Mendengar Bang Yusro selesai 30 juz, bagaimana perasaan orang tua yang Bang Yusro lihat? Ya alhamdulillah macam bahagia gitu Buya. Bahagia ya. Dibangga-banggakan gitu ya. Masya Allah. Dibangga-banggakan ke siapa? Apa saudara yang lain? Kepada ya, keluarga yang iya, lain. Supaya mereka juga mungkin dengan cara itu mereka juga ikut menghafal Quran, memasukkan anaknya ke pesantren iya, supaya jadi anak hebat seperti Bang Yusro bisa menghafal Quran juga ya. Iya. Kalau di keluarga ada nggak anak-anak lain yang menghafal Al-Quran? Di keluarga besar ayah bunda, anak-anak mereka, saudara kita yang menghafal Quran. Justru itulah Buya, makanya saya menghafal Al-Quran supaya adik-adik saya ngikut gitu ya. Masya Allah, berarti dalam keluarga besar cuma hanya Bang Yusro iya, yang iya, menghafal Quran. Kita nanti ketemu lagi. Iya. Kita nanti bincang-bincang sama ayah, sama gurunya juga, Ustadz Jeffrey. Ya. Baik, pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, kisah yang inspiratif. Seorang anak sudah bisa berpikir dia mau jadi apa dan apa yang harus dia lakukan dan yang akan dia lakukan untuk keluarga besarnya dan untuk kampungnya. Ini tentu bukan sebuah kerja mudah yang dilakukan oleh para staf dan guru, kepala sekolah, mudir di pesantren Imam An-Nawawi Ranto Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara Indonesia ini. Tentu saya dan semuanya berharap dan tentunya sekali lagi berharap semua yang ada di sini tetap semangat, jaga keikhlasan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan sekolah ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di program ini, Jejak Hafiz Indonesia.
Gereja Avis Indonesia, kita saat ini telah duduk bersama, ketemu dengan orang tuanya Bang Yusro. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kapan nih datang dari kampung? Tadi malam ya. Tadi malam ya. Ya, karena keadaan jalan itu, makanya dipercepat gitu. Iya, iya. Kalau aktivitas harian apa Pak? Aktivitas seharian sebagai kepala lingkungan. Kepala lingkungan, Masya Allah. Iya, semoga mabruk ya. Pak, kami udah cerita nih sama Bang Yusro. Jadi, ketika dia memutuskan belajar di pesantren Imam An-Nawawi ini, menghafal Quran, iya, seperti apa Bapak memberikan dukungan terhadap keberhasilan belajar Bang Yusro ini? Kalau dukungan itu ya sepenuhnya lah sama dia. Awalnya dia ini sebenarnya kemauannya sendiri yang mau kemari. Kalau istilahnya istri di rumah agak berat dia kemari Bu ya. Karena berpisah, taulah dari SD itu berpisahnya kan. Taman dia SD, mungkin terlalu masih kecil ya. Iya. Waktu itu semenjak dia di sini itu tak cemana-cemana lah kami di rumah begitulah. Iya. Mau mengunjung aja terus, menengok dia gitu. Jadi udah ada jelang 1 tahun, mulailah berkurang rindu itu kan. Nah, jadi ku bilang sama istriku begini, biarlah kita untuk saat ini menangis, daripada kita 20 tahun akan datang menangis. Entah cemana nanti dunia ini, ku bilang. Entah terlibat narkoba, entah dia balap-balap di pasar, ku bilang. 20 tahun akan datang, kita yang menangis baru sekarang. Nah, itulah perpisahan. Itulah ya. Iya. Artinya perasaan sebagai orang tua. Iya. Saat ini harus dikalahkan. Harus. Demi masa depan anak. Iya. Bapak tahu nggak kalau Bang Yusro sudah selesai hafalan 30 juz? Tahu ya. Tahu ya. Iya. Tahu. Iya. Apa yang Bapak rasakan? Bangga lah ya. Perasaan itu sangat besar. Tak bisa lagi dibilang dengan kata-kata. Begitulah. Iya. Kenapa Bapak mesti gembira dengan mendapatkan anak penghafal Quran yang selesai 30 juz? Gembiranya begini, Buya. Karena sesudah hafal yang 30 juz ini, ya kan, orang tuanya pasti dibawanya nanti ke surga, begitulah kata hadis ya. Kalau sekarang apa yang Bapak rasakan? Kalau sekarang yang kurasakan bahagia, senang, bangga. Pak, kalau di keluarga seperti apa penilaian orang tua terhadap Yusro? Kalau di keluarga dia ini Buya anak paling besar. Anak paling besar ya? Iya. Semasa dia dulu di rumah SD pun dia ini orangnya penurut ini Buya. Kalau udah dia keluar main-main atau tempat kawannya gitu, cepat pulang, bilang pas jamnya pulang dia gitu. Nah, menurutmu untuk masa depannya ya, untuk masa depannya tadi Bang Yusro pesan sampaikan ke saya bahwa dia mau jadi ulama yang mengubah kampung ya. Iya gitu ya Bang. Iya, iya. Seperti apa Bapak memberikan pandangan terhadap cita-cita besar ini? Kalau pandangan dan harapan kami sebagai orang tua, mendukung lagi dia ini menjadi ulama besar, ulama tersohor. Itulah harapan kami sebagai orang tua, begitulah Bu. Apa yang ingin Bapak pesankan untuk Yusro? Untuk Yusro, jadilah anak, hafalan itu jangan sia-sia. Terus jangan sampai lupa nanti. Dan cita-citamu jadi ulama mudah-mudahan tercapai dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enggak banyak sih Pak anak-anak yang sehebat ini dan orang yang orang tua yang seberuntung Bapak. Iya. Ya. Ada mungkin 1-2 hal yang ingin Bapak pesankan sebagai mungkin sebagai motivasi lah. Ya, untuk orang-orang tua, khususnya pemirsa Jejak Hafiz Indonesia. Silakan.
pesan saya untuk orang tua, untuk zaman sekarang ini, pondok pesantren ataupun tahfiz itulah jalan satu-satunya untuk pendidikan yang lebih bagus menghadapi zaman yang modern sekarang ini. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Pak. Kita ketemu lain waktu. Mudah-mudahan ya, ada rezeki untuk kembali bisa duduk sama Bapak dengan Bang Yusro yang hebat ini. Masya Allah. Ya. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, Anda tadi mungkin telah mendengar sebuah kalimat yang inspiratif. Jadikanlah pesantren yang nomor satu atau pilihan utama, bukan alternatif, dalam tempat anak Anda mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di dialog inspiratif ini, Jejak Hafiz Indonesia. Yusro itu orangnya ya, Masya Allah, dia rajin. Kalau pagi dia sering sholat, sebelum subuh dia sholat 2 rakaat. Baru dia membangunkan kami untuk sholat. Si Yusro baguslah. Dia mengajak kebaikan kepada anak. Baru, ayarkan, ngapal kita ngapal, katanya. Oh, Yusro, kadang-kadang anak melawan sama dia. Dia cukup baik hati lah. Kadang anak minta apa ya, jajannya dikasih ya langsung gitu. Ya bagi-bagi ya sama orang, katanya. Ya Yusro, Yusro seharinya adalah ia melakukan hal-hal yang menurutnya itu baik. Ia pada malam hari insya Allah bangun pada malam hari untuk salat tahajud dan tidak lupa pula duha. Dan dia mengambilkan waktu, tidak banyak main-main, karena dia mengerti bahwa dunia ini adalah sementara, maka ia memperbanyak ibadah. Karena cita-citanya adalah menjadi ulama. Ana dan Yusro adalah sahabat. Dulu kami bercita-cita ingin ke UIM, Universitas Madinah. Itulah cita-cita kami. Maka kami serius dalam belajar di pesantren Nawawi. Karena kalau di SMP tidak bagus belajarnya, maka SMA akan susah belajarnya. Dia merujuk pasti dia itu udah dibilang di atas normal. Karena setiap orang menghafal dia hanya murojaah, karena dia sudah 30 juz dia tinggal murojaah. Satu hari yang bisa dimurojaah itu bisa 1 juz atau mungkin lebih. Yusro setiap menghafal kadang ngimakan sama anak lancar. Kadang dia nambah target. Jadi nambah target 1 halaman, 1 lembar lagi. Banyak dia menghafal. Baru siap udah dapat di setoran, ngapal hadis lagi. Gua belajar nulis-nulis. Insya Allah muskin hafalannya. Karena ya waktunya selalu dipakainya untuk murojaah. Kalau ada main-main disuruh istirahat, maka ya kadang melakukannya itu untuk murojaah. Kadang setengah halaman, satu halaman atau 1 juz. Karena kami setiap hari zuhur 1 juz. Maka kami ingat kewajiban kami itu saran pada zuhur itu 1 juz. Dan Yusro orangnya mandiri, ia memaksimalkan waktu. Maka saya percaya hafalannya insya Allah akan muskin. Ya, semoga Yusro itu menjadi orang yang lebih baik, yang bisa mengingat kawan ketika besar nanti. Ana ingin dia mencapai cita-citanya menjadi ulama. Harapannya saya ke depannya adalah Yusro lebih baik lagi daripada sekarang. Dan jangan lupa pula tinggalkan salat waktu 5 waktu. Karena setelah syahadatain yang ditanyakan pada hari kiamat adalah salat 5 waktu. Maka saya memohon kepada Allah agar membuat Yusro selalu beribadah kepadanya dan tidak melupakan saya dan kawan-kawannya. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, tadi tentu Anda telah menyaksikan ya, bagaimana komentar, respon, pandangan teman-teman Muhammad Yusro terhadap beliau. Hari ini kita berkesempatan dan tentunya berterima kasih telah bisa ketemu dengan Ustadz Jeffrey yang katanya
ya, kata Bang Yusro ini, beliau adalah guru favoritnya atau guru yang sangat berjasa, berkontribusi dalam membina beliau belajar dan menghafal Quran. Kita sapa saja langsung Ustaz Jeffrey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Ustaz, ya? Alhamdulillah sehat Bu ya. Menyita waktu sedikit di sela-sela kesibukan mengajar. Iya Bu ya. Kami sudah ngomong nih dengan Bang Yusro. Apa pandangan atau penilaian seorang guru Ustaz Jeffrey terhadap murid yang hebat ini? Pandangan saya Bu ya kepada Muhammad Yusro, beliau bisa dikatakan murid yang Masya Allah. Kenapa Masya Allah Bu ya? Karena beliau di setiap waktunya beliau bersama dengan Al-Quran, membawa Al-Quran kemana-mana. Ketika belajar juga membawa Al-Quran, ketika bermain juga disempatkan untuk melihat Al-Quran. Nah, seperti itu Bu ya. Kenapa kok bisa anak yang seperti ini sehebat yang Ustaz sampaikan itu ya, keseharian bersama Al-Quran? Ada contoh mungkin dari sekolah? Mungkin begini Bu ya, saya melihat bahwasanya Muhammad Yusro ini keinginan untuk menyelesaikan Al-Qur'annya sangat tinggi sekali Bu ya. Karena bisa dikatakan mungkin faktor dan motivasi dia, dia ingin menjadikan contoh bagi keluarganya, kepada adik-adiknya. Karena saya tahu Bu ya, beliau adalah anak pertama dari kedua orang tuanya. Dua orang bersaudara. Jadi Muhammad Yusro ini ingin menjadikan contoh tauladan kepada adik-adiknya. Makanya dahulu Bu ya, ketika beliau pernah mau masuk ke pesantren, ada seminggu dua minggu dia sempat futur Bu ya, ingin pulang dan tidak mau menghafal. Dan saya katakan kepada Yusro, coba sebutkan apa tujuan Yusro untuk masuk ke pesantren. Beliau katakan ingin membahagiakan kedua orang tuanya Bu ya. Nah, ketika itu saya tanya kepadanya, kalau kamu ingin membahagiakan kedua orang tuamu, maka Muhammad Yusro, pergunakanlah waktumu untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan Al-Quran orang tuamu akan bangga terhadapmu. Dengan Al-Quran derajat orang tuamu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ustaz Jafri, ini kan Yusro sudah selesai ya. 21 bulan ya, Bang ya? Iya. 21 bulan bisa menyelesaikan 30 juz. Apa program yang Ustaz persiapkan ya terkait dengan program hafalan Yusro ke depan? Jadi begini Bu ya, ketika anak-anak yang sudah selesai dalam menghafal Al-Quran, kami membuat suatu program yang di dalamnya itu mereka yang sudah selesai. Jadi ketika mereka sudah selesai, mereka saling mentasmikkan hafalannya, tolong menolong dalam mentasmikkan. Dan itu bukan kita lepas begitu saja Bu ya. Jadi kita kontrol Bu ya. Jadi tasmi yang dimaksud itu Ustaz murojaah ya. Iya Bu. Murojaah dalam upaya memungkinkan hafalannya. Iya, tetapi tetap dalam pengawasan. Dalam pengawasan guru ya. Iya Bu. Baik. Yang terakhir Ustaz, apa yang ingin Ustaz pesankan kepada Yusro, mungkin bisa sebagai bekal dia untuk hari-hari ke depan belajar di Imam An-Nawawi yang di mana Yusro belajar di situ? Jadi saya ingin katakan kepada Yusro, tetaplah belajar Yusro, tetaplah semangat untuk mencari ilmu, karena tanpa ilmu manusia akan tersesat. Apalagi Yusro sudah selesai 30 juz. Jadi dengan hafalan itu Yusro harus bisa untuk mengamalkan, jangan sekedar untuk hafal saja. Semua orang bisa, tetapi dalam pengamalan belum tentu semua orang itu untuk bisa melakukannya.
waktu itu. Itu aja, Ustaz. Ya. Terima kasih. Senang bertemu antum, bisa ngomong-ngomong dengan anak hebat seperti Muhammad Yusro. Baik, pemirsa Jejak Hafiz Indonesia. Setelah ini kita akan duduk lagi, tetap duduk bersama Ustaz Jeffrey dan Bang Yusro ini untuk uji hafalan. Ya, nanti uji hafalan ini langsung diberikan oleh Ustaz Yusro. Tiga soalnya saja, tiga soal saja. Mudah-mudahan Bang Yusro bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di program ini Jejak Hafiz Indonesia. Pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, sekarang kita akan uji hafalan dari Bang Yusro. Ya, saat ini kita tes ya, tiga soal. Iya, Bu. Ya, tiga soal, nanti Bang Yusro nyambung apa yang dibacakan oleh Ustaz Jeffrey. Kemudian sebelum nyambung, sebutkan dulu juz dan surahnya. Baik, Ustaz, silakan langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Satu surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Tadi Ustaz belum disebutkan nih sama Bang Yusro, juz berapa? Juz 4 surah Al-Imran. Ya, benar kan? Ya, benar sekali. Yang ketiga. Ya, soal terakhir Yusro. Bismillahirrahmanirrahim.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِحَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Surah Al-Kahf, Juz 15. Masya Allah. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Ya, benar Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, tadi kan Yusuf sudah selesai nih. Iya benar. Ya sudah selesai. Kemudian di Murojaah. Ya. Iya benar. Ada apa, ada proses ujian setelah itu? Ada Bu ya. Proses ujian ketika mereka sudah selesai namanya ujian random Bu ya. Ujian random ya. Iya, acak seperti tadi juga ya. Iya Bu ya. Sambung ayat ya. Sambung ayat. Kemudian Ustaz, berapa lama target yang ditetapkan oleh pesantren untuk program Mutkin Bang Iswa ini? Insya Allah Bu ya, untuk program Mutkin ini, apalagi mereka yang sudah selesai, kita targetkan 6 bulan Bu ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Berarti boleh jadi sebelum selesai. Ya Bu ya. Ya, atau saat menjelang selesai tamat Yusro dari Sanawiyah Imam Nawawi ini, maka ujiannya sudah selesai. Iya Bu ya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Mutkin. Mutkin insya Allah. Terakhir Ustaz, satu kata dari seorang guru untuk anak hebat Muhammad Yusro. Pintar. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sudah uji hafalan Bang Yusro. Ya. Ya, mudah-mudahan Bang Yusro tetap semangat menghafal dan ikuti program Murojaah untuk mutkinnya ya. Baik, pemirsa Jejak Hafiz Indonesia, kisah dan cerita yang inspiratif. Semoga Anda juga memiliki anak yang hebat seperti ini. Dan pastikan kedepannya di mana tempat anak Anda belajar, belajar agama dan menghafal Quran. Untuk itu tetap setia di program ini, jangan kemana-mana karena kita akan mendengarkan setelah ini tilawah suara merdu dari Muhammad Yusro. Tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'du wa barq يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Pemirsa Jajah Hafiz Indonesia, kenapa ada motivasi yang hebat pada Muhammad Yusro di dalam belajarnya di pesantren Imam An-Nawawi, Labuhan Batu, Sumatera Utara? Karena ada orang tua yang hebat, yang memberikan perhatian, yang memberikan motivasi. Ada teman-temannya yang katanya begitu ramah, dekat sama dirinya. Teman-teman yang baik budi, yang berakhlak. Hadiah dan buah dari pendidikan yang diberikan oleh para guru di sini. Ada seorang guru yang hebat yang ikut mendampinginya. Sehingga Yusro, seorang anak, sekolah Madrasah Sanawiyah kelas 9, bisa menyelesaikan dalam waktu 21 bulan hafalannya 30 juz. Ustadz Jeffrey yang katanya memberikan pengaruh padanya. Memberikan pengaruh padanya dalam pembentukan semangat dan prestasi belajarnya. Pemirsa Jajah Hafiz Indonesia,
tentu Anda. Bagi Anda yang sering bermimpi untuk mendapatkan seorang anak soleh penghafal Quran, saatnya bergerak mewujudkan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Pastikan ke depan anak-anak Anda di pesantren yang baik, seperti pesantren Imam An-Nawawi, Rantau Perapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketemu kita lagi di dalam program yang lain, dan jangan lupa, kami juga ingin mengingatkan kepada Anda, terima kasih kepada Hanif Collection yang telah berpartisipasi memberikan dukungan kepada kami sehingga terselenggaranya program yang inspiratif ini. Saksikan ke depan di program yang lain, tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.